hutan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rusak sekali, hutan semua dijarah, ditanami tanaman kentang. Tapi sekarang seadanya wisata ini hutan aman. Multiplier efek daripada pembangunan pariwisata atau ekowisata ini ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar. Yang jelas Perhutani prinsipnya adalah memakmurkan masyarakat sekitar, jangan sampai dia tidak makmur nanti merusak hutan itu, Mas. Mulai dari sektor masing-masing atau organisasi masing-masing harus dibangun dari dini, dijadikan satu. Karena apa, kalau jalan sendiri-sendiri saya yakin juga nggak akan berhasil.